Ribuan aparat kepolisian masuk ke Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Selasa, tanggal 8 Februari tahun 2022. Dilansir CNN Indonesia, staf divisi kampanye dan jaringan LBH Yogyakarta, Daniel Al-Ghifari menyebut ribuan aparat masuk dengan membawa senjata lengkap. Daniel mengatakan ribuan aparat itu melakukan penyisiran desa, sweeping dan menurunkan banner protes penolakan tambang batu andesit. Selain itu, aparat juga mengejar beberapa warga Wadas. Daniel mengungkapkan, sebelum aparat kepolisian secara masif masuk ke Desa Wadas, ada warga yang ditangkap secara paksa di sebuah warung kopi. Diketahui, warga Wadas sudah melakukan penolakan terhadap penambangan batu andesit untuk proyek strategis nasional, PSN Bendungan Bener sejak 2016. Penolakan tersebut kerap mendapat tekanan dari aparat kepolisian.